Jambi, Brigjen Pol Muklis AS bersama Gubernur Jambi beserta Forkompimda Jambi, pelajar SMP, SMA se-Jambi, dan organisasi aksi solidaritas era melakukan rangka ikrar lawan narkoba, radikalisme, pornografi, dan kekerasan di Gedung Abadi Convention Center Jambi. Usai melakukan penyuluhan bahaya narkoba dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, OASE Kabinet kerja bersama dengan Badan Narkotika Nasional di Abadi Convention Center Jambi. Dalam acara ikrar tersebut, panitia membagikan hadiah 3 sepeda beserta bingkisan lainnya kepada peserta yang hadir. Seperti yang diketahui, OASE Kabinet kerja sendiri merupakan organisasi khusus gagasan Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Ibu Wakil Presiden Mufidah Yusuf Kalla. Organisasi ini disepakati oleh para pendamping Menteri Kabinet Kerja dalam mendukung dan berperan mensukseskan program Kabinet Kerja. OASE Kabinet Kerja juga merupakan wadah jejaring komunikasi dan koordinasi sehingga memudahkan seluruh anggotanya secara bersama-sama melakukan serangkaian aktivitas yang berguna bagi masyarakat luas. Tampak hadir dalam acara tersebut Gubernur Jambi, Kesdam 2 Sriwijaya, Kepala BNNP Jambi, dan Rem 042 Garuda Putih, Ketua DPRD Jambi, Wakapolda Jambi, Kajati Jambi, Ketua PD Bayangkari, Ketua Persit KCK Korskap Rem 042 Garuda Putih. Dari Jambi, Silvia Caroline Peggy Tribrata TV. Salam Tribrata.